Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa, para hadirin dimanapun juga berada, puji syukur tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena Masjid Istiqlal Gaza yang merupakan buah daripada usaha luhur umat Islam Indonesia dan umat lain mendirikan sebuah masjid untuk saudara-saudara kita di Palestina, terutama di jalur Gaza. Alhamdulillah bisa kita laksanakan peresmiannya dengan baik. Tentu harapan kita semuanya ialah Istiqlal artinya kemerdekaan. Mudah-mudahan Istiqlal di Gaza itu insya Allah juga bisa menciptakan suatu kemerdekaan batin bagi para warganya, para masyarakatnya, untuk bisa menunaikan ibadah di Masjid Istiqlal Gaza itu dengan penuh keterbukaan, dengan penuh keceriaan, penuh kemerdekaan, tanpa ada tekanan penindasan dari manapun dan dalam bentuk apapun. Saya selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, sekali lagi mengucapkan selamat kepada segenap warga masyarakat, terutama yang memberikan bantuan untuk pembuatan Masjid Istiqlal, pembangunan Masjid Istiqlal di Gaza. Kita tentu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan amal yang setimpal, amal jariah seperti hadis Rasulullah SAW, "Membanallahu masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah ibadah, itu masjid, maka insyaallah akan dibangunkan istana nanti di surga kelak. Dan untuk kami, segenap pengurus Masjid Istiqlal Jakarta dan juga segenap jamaah Masjid Istiqlal, tentu saja sangat senang seandainya Masjid Istiqlal yang ada di Gaza itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti hanya kami melaksanakan berbagai macam rangkaian kegiatan keagamaan dan sosial budaya di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Harapan kami, semoga warga masyarakat jalur Gaza dan sekitarnya bisa memanfaatkan Masjid Istiqlal yang ada di sana dengan baik. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.